Kepedulian ditunjukkan Satuan Polisi Pamong Praja Kepulauan Meranti. Kasatpol PP bersama puluhan anggotanya menyambangi dua rumah warga untuk berbagi rejeki. Bantuan paket sembako serta uang tunai diberikan lewat program Praja Wibawa Berbagi Bersama yang baru perdana digelar. Program tersebut dibuat untuk membangun kepedulian antar sesama di jajaran Satpol PP Kepulauan Meranti. Praja Wibawa peduli sesama, ya, intinya sama macam seperti kegiatan Jumat Berkah. Dan sasaran kami tentunya sama, ya, orang-orang yang membutuhkan. Nah, kebetulan yang saat ini adalah mantan daripada anggota kita Satpol PP, namanya Pak Muhammad Ali. Beliau dengan kondisi sakit, ya, sudah hampir permanen, sepertinya perlu perhatian khusus. Makanya paket yang kami sampaikan ini dalam bentuk uang, kalau punya sedikit untuk dia bisa berobat. Agar warga kekurangan bisa merasakan manfaatnya, kegiatan sosial tersebut ke depan akan rutin digelar. Dari Meranti, Muhammad Isnaini melaporkan.